billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa maulana wa man tabi'ahum ila yawmil qiyamah. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qutub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Wansurna wa najjina minal qawmil zalimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, salah satu syarat dari sahnya ibadah sholat yaitu suci daripada najis. Inilah yang kita bicarakan pada malam hari ini. Apa yang dimaksudkan dengan najis? Di dalam istilah bahasa fikih yang namanya najis, syai'un mustaqzirun yamna'u sihhatas salati. Najis itu sesuatu yang kotor yang menegah keabsahan ibadah sholat. Itulah najis. Jadi sesuatu yang kotor yang menegah keabsahan sholat berarti najis. Nah, melihat dari keterangan semacam ini, sesuatu yang kotor belum tentu najis. Kotor belum tentu najis. Karena yang dimaksud najis sesuatu yang kotor yang menegah keabsahan ibadah sholat, itu najis. Barangnya kotor, bila dibawa sembahyang, sembahyang kada sah. Tapi bila kotor, kabawa sembahyang, sah saja. Berarti lain najis. Contoh semacam hingus, kotor. Keringat, kotor. Tahir mataan, kotor. Tapi dibawa sembahyang, itu sah. Berarti itu tidak termasuk bagian dari najis. Nah, andai kata kaya hingus keringat najis, kada kawa orang kada penyakit peluk sembahyang orang berbasuh hidung aja. Nah, lalu tidak termasuk bagian najis, memang kotor. Nah, jadi itulah najis. Suatu yang kotor dibawa sembahyang kada sah. Darah, nanah, kotoran-kotoran manusia dari tahi, kencing, apa segala, nah, kotoran-kotoran binatang, najis. Nah, tapi ada sesuatu najis tapi dimaafkan. Artinya dibawa sembahyang sah, hukumnya tetap najis tapi dimaafkan. Kenapa? Karena faktornya lantaran terlalu sedikit. Lalat misalnya ke amri, hinggap di kotoran darah atau tahi dihinggapi oleh lalat. Nah, itu dari betis lalat itu pasti ada berikit kotoran itu. Terbang lalat tadi, lalu hinggap ke pakaian kita. Hinggap ke baju kita, artinya hinggap ke pakaian kita. Lalu pakaian yang bakas dihinggapi lalat tadi kita bawa sembahyang, ya sembahyang sah. Walaupun lalat itu terdatang dari najis, terbang hinggap ke baju kita, bajunya dibawa sembahyang tetap sah. Andai kata ada najis juga itu dimaafkan. Kenapa? Saking sedikit. Jangan kali kita na mata kaur-kauran, mata nang sigar nang sehat aja kada kawa melihat kira-kira najis nang bakas tapalik di batis lalat juga kali. Mata kita nang kaur-kaur,
itu karena sedikitnya. Nah, najis. Jadi ada beberapa najis yang dimaafkan karena faktornya terlalu sedikit. Sedikitnya kayak apa ukurannya? Mata aja sulit melihatnya. Nah, bilang kada kelihatan. Nah, jadi andai kata misalnya sesuatu yang kotor dibawa sembahyang, sembahyang tetap sah, bukan najis. Keringat kita kan, kan akan basah baju, kan kayak ditapas lantar kebanyakan keringat. Sekalinya langsung dibawa sembahyang, sah lah, ya sah sembahyang, karena keringat tidak termasuk bagian najis. Sakit mata, betahi mataan, dibawa sembahyang, sah sembahyang, dosa dibasuh-basuh. Karena penyakit pulau, leles-lesmaan, hidung plek, tomat mamamos hingus, sakarnya tangan pada dibasuh-basuh, bawa sembahyang, iya sah. Nah, kenapa? Karena itu termasuk kotor, tapi tidak termasuk najis. Nah, kemudian najis tadi ada dari kotoran-kotoran manusia, ada lagi kotoran-kotoran binatang. Itu najis. Dibawa sembahyang kada sah. Andai kata najis ini dimakan, hukumnya haram. Sembahyang kada sah, dimakan haram. Nah, darah diminum. Nah, walaupun tujuan asal untuk tetamba, nah, untuk penyembuhan penyakit, lalu minum najis, tetap hukumnya haram. Walaupun asal tujuan untuk kesembuhan penyakit, tetap hukumnya haram. Orang boleh menggunakan yang tidak halal selama yang halal kada-ada, apabila yang haram kada-ada. Tapi kalau selama yang halal masih ada, kita tidak boleh. Walaupun berobat dengan sesuatu yang haram, tetap hukumnya haram selama yang halal masih ada. Kecuali kada-ada lagi nang halal, nang memadahkan kada-ada halalnya, orang nang ahli bidangnya, ya para dokter-dokter misalnya kan, ubat ini, ubat itu, apa segala kada-ada nang mampannya, kan macam-macam ubat sudah ada nama mapannya. Lalu lantarnya sulit kalau ingin mencari sesuatu yang haram, minum darah misalnya, nah, memang haram. Nah, apabila memang benar tidak lagi ditemui ubat yang halal, orang baru boleh menyembuhkan penyakit dengan sesuatu yang diharamkan, najis. Tapi selama yang halal masih ada, kada dibolehkan karena memakan najis, meminum najis, hukumnya haram. Darah ular kobra aja rancak di pasar-pasar. Nah, ular kobra dijual orang, darahnya disumbeli, nah, ditanai, diminum gesan apa, ampuh biar gesan penyakit kulit. Ya, bujur atau kada kita kada menakoni lagi. Cuma kabarnya kayak itu, ampuh gesan penyakit kulit. Bujur juga kira apa dokter pajak. Ih, sate buaya arjan kan. Nah, sate buaya. Ada nang tupai dijual orang di pasar. Bisa nang apa aja tupai menyembuhkan apa? Kencing manis kah? Nah, tupai nah, dipanggang, dimakan. Nah. Jadi orang berjual aku mang melihat. Nah, ada nama nukar disembelihkan oleh nama jual. Nyari bawa bulik, ya kok udah bisa sembelihan kan? Kenapa? Karena ada lebih semacam itu kan. Tiap-tiap sesuatu kalau binatang itu selain najis kan haram dimakan, ada lagi binatang-binatang yang halal, yang haram. Setiap binatang air, bagaimanapun bentuknya binatang air tuh, biar misalnya kayak rumah, iwaknya, ganalnya, ya tetap halal. Asal bujur-bujur binatang air. Nah, mulai benda nang hidup sampai bangkainya binatang air tetap halal. Iwak saling gandalan banyak kayak kalotok mati, ya tetap halal dimakan asal bujur binatang air. Tapi kalau sudah amfibi itu tidak dibenarkan. Amfibi, arti amfibi itu binatang hidup dua alam, di karing kawah, di banyu kawah termasuk buaya. Itu kan di karing mampu hidup, di banyu mampu hidup. Amfibi kada dibolehkan.
atau gerasoma bangsa binatang. Kalau binatang-binatang bangsa unggas, setiap binatang yang mempunyai kuku tajam itu tidak dihalalkan. Nah, binatang-binatang bangsa unggas yang mempunyai kuku tajam itu tidak dihalalkan untuk dimakan. Tandanya kuku tajam itu ia mengambil makanannya dengan cakarnya dan membawa makanannya tersebut. Contoh kayak burung halang sejenisnya, pak mengambil makanan kan lawan cakarnya, kukunya langsung dibawanya terbang. Lalu ada urang lo sungai dahulu, burung palong. Kamu sampai lihat Haji Palong? Burung palong biru, paruhnya kan mulai ada ya habang. Jadi kalau sungai itu kan tidak boleh dimakan juga, tapi kenapa sebahagian kan orang memakan ada. Nah, sedangkan dalam keterangan hadis itu kan setiap sesuatu yang binatang yang mempunyai kuku tajam dari unggas itu kan tidak dibenarkan untuk dimakan, tidak halal. Tapi kalau burung palong itu tamriyah itu kada termasuk kuku tajam. Walaupun ia kan anu makanan dengan kakinya, tapi ia ibaratnya banih itu kan batang padi itu ia menghumbut bisa, atau rumput-rumput yang anu bisa dihumbutnya, ditahannya lawan betis. Tapi ia tidak bisa membawa terbang. Nah, ada bisa buat ia terbang lapasnya. Berarti itu pertanda tidak termasuk kuku tajam. Burung baru. Itu arti kosa dimakannya. Nah, itu inya tidak membawa makanannya lawan kaki. Tidak terbang, tidak bisa membawanya, tinggal. Nah, lapas itu berbeda dengan alang. Kalau alang itu ia mengambil dengan kakinya, dengan cakarnya, langsung dibawanya dengan kakinya. Itu tanda kuku tajam, cakar tajam. Kalau ia tidak membawa dengan kakinya, hanya sekedar memegangnya semacam itu, begitunya terbang, tidak bisa membawa, itu tidak termasuk binatang kuku tajam. Ya burung hantu kan membawa makanan juga tuh, sejenis halang juga kayak itu. Nah, kalau binatang kaki empat itu jelas sesuatu yang mempunyai siung, biasanya taring yang dimakan-makan. Nah, mempunyai taring yang tajam. Nah, taring anjing betaring, harimau betaring. Nah, kucing betaring, tupai betaring, ya kawan tikus betaring, nyiur aja kalau belum pastinya kan itu kan. Nah, kayak itu kan binatang yang mempunyai siung, punya taring itu kan, gigi tajam, itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah untuk dimakan. Walaupun dengan alasan pengobatan, selama ada yang halal tidak dibolehkan. Ya wayah ini tuh yang namanya manusianya hendak mandir saja itu praktis macam-macam. Pada tahu halal haramnya binatang anak bahagia bila jadinya gesan cepat bertambah ampe makannya bantasnya. Nah, itu. Ya dulu di Jawa, Jawa Timur orang pernah singgah dengan kekawanan, lapar parut hendak makan, cuma kada di restoran, kada warung biasa aja. Nah, singgah. Kota Rata turun berdahulu masuk ke warung. Palawaknya pak ya. Aku lihat kan di piring itu ada besosor, ada nang ya iwak-iwak nih biasa kan. Ada juga nang kayak burung besosor. Di jauh dan ngetepon nih burung puyuh pak itu apa burung ya apa nenek. Takon kan ini bu, ini burung apa bu ini? Ini pak anu jadi kalong guring, kalong guring, kalong guring. Kalong itu sejenis kelawar, si kelawar besar kan, kayak kelawar itu. Kalong guring, ya. Jadi mendengar kalong guring, kelawar aja, kan. Ya, harus saja kita makan di sini, tunjuk pada kelawar guring. Kalong guring. Jadi ada mari-mari liur. Kata-kata melemari jor, lapar. Walaupun ikan-ikan yang lain pun ada, cuma kata-kata melemari jor. Nah, dalam hati kondi, mesti ada sate kodok macam-macam juga di sini. Nah, jadi kata jadi, jadi kan semacam ini. Artinya walaupun ada barang yang halal, tapi sudah berdekatan dengan yang tidak halal, kita tuh liur, kada nerima lagi. Kada nerima lagi. Nah, jadi bangsa binatang-binatang tadi, kalau bangsa burung, unggas, sesuatu yang mempunyai kuku yang tajam, itu tidak dihalalkan.
Kalau binatang-binatang yang bisa kaki empat, sesuatu yang mempunyai taring, siung, gigi tajam, itu juga tidak dibenarkan untuk dimakan. Nah, tidak dibenarkan dimakan. Tikus, tupai, macam-macam. Nah, amfibi juga jangan, hidup dua alam. Ada dibenarkan juga. Nah, itu. Nah, kemudian ada lagi binatang yang juga kita diharamkan pada ia tidak mempunyai taring, tidak mempunyai kuku tajam. Tapi binatang itu dilarang oleh Rasulullah kita membunuhnya. Dengan cara apapun dilarang membunuhnya, biar dia semati-matinya. Contohnya kayak himar, kayak bagal. Nah, tunggangan orang-orang Arab itu kan himar. Itu himar itu ada boleh disembelih, biar semati-matinya. Lain kayak kuda, kuda halal. Nah, himar kada kawa. Itu dilarang oleh Rasulullah menyembelihnya, dilarang mematikan, biarnya semati-matinya. Lalu tidak dibenarkan juga untuk dimakan. Nah. Atau binatang itu juga dilarang oleh Rasulullah membunuhnya. Kayak burung itu kan ada, padahal yang ada mempunyai kaki tajam, tapi itu dilarang oleh Rasulullah untuk membunuhnya. Semacam burung burung hot-hot ya kan. Nah, sejenis burung hot-hot. Kayak burung hot-hot itu kan. Nah, atau binatang itu karena menjijikkan. Juga tidak diharapkan karena menjijikkan. Cacing itu kan masih jijik tuh. Nah. Berarti karena ia menjijikkan juga haram untuk dimakan. Jijik. Ulat wangi. Ulat wangi ada lihat kan. Lebah. Lebah itu kan apabila dia sudah apa namanya itu anak menjadi anak tuh ada kan ulatnya, kayak ulat sebelum jadi kepompong. Itu ulat bergerak-gerak. Nah, kalau dulu sungai dia umpan mancing. Nah, permancing hat benar itu. Nah, bergerak ulat belum dia jadi kepompong. Itu masih ulat, itu juga tidak dibenarkan itu ulat itu. Nah, itu ulat hidup bergerak-gerak. Nah. Boleh ada aja yang dimakan orang di paes jadinya mang benar atau di sop kalau nyuran. Nah, ini itu. Nah, pun kalau bilalang paes dalam hadis itu kan bahasa Arab jarat. Jarat itu termasuk hal yang dihalalkan. Nah, bilalang itu termasuk hal, cuma kita aja tidak terbiasa. Nah, jadi ya Rasulullah kan ada dua bangkai. Yang dihalalkan untuk dimakan tiga bangkai yang dimasuk tidak haram, bangkai manusia tapi bukan untuk dimakan. Nah, manusia mati kan tetap kita boleh menjapai kada najis macam-macam. Nah, ada lagi bangkai ikan dan bangkai bilalang. Nang mati pun halal. Nah, jaradun termasuk bahasa Arab bilalang, ya itu dihalalkan. Nah, bilalang. Coba kita aja kada terbiasa. Coba pian ambil jadi lalang tuh. Jadi kita matei, kemudian coba sorong ke api dibakar. Baunya pepes, bau undang. Merah, bau undang. Nah. Jadi punya bilalang kayak apa jadi halal? Ya dalam kamus itu kan ada tentu bilalangnya. Jaradun itu kan bahasa Arab, itu bilalang. Nah, kayak apa bilalangnya? Ya, bilalang lah. Itu halal. Cuma kita aja tidak terbiasa. Nah, kemudian selain itu pula ada tadi binatang itu karena menjijikkan. Cacing, ulat itu kan menjijikkan. Nah, kada bisa dimakan-makan, menjijikkan. Nah, itu. Itu kan pengobatan namanya. Selama ada barang yang halal, kita tidak dibenarkan mengonsumsi yang haram walaupun tujuan pengobatan. Nah. Kecuali kada ada lagi yang halal. Walon itu termasuk ikan, Pak. Termasuk ikan, ikan belut. Itu kan bukan amfibi, itu satu alam aja. Hidupnya di banyu aja. Nya kada mampu walaupun di karing. Coba kan jadi karing kada terambah sebanyu. Sabar kan 2 3 hari 4 hari aja mati inya. Nah. Itu tanda binatang air. Katuyung sama dengan apa namanya itu haliling apa segala itu kan amfibi itu. Itu satu alam. Coba kata yang tukang, kita ambil di banyu. Anda ke karing, kada berlanggar 3-4 hari mati ya. Nah, itu kan. Itu tidak amfibi, itu binatang air. Itu dihalalkan.
Nah, lain anu bahasa kami urus itu kalambuai. Napa bahasa kita nih? Apa tuh kalambuai? Apa tuh? Kiong. Nah, kiong. Itu amfibi itu. Kalau dulu sungai itu kalanya musim kemarau sampai 3-4 bulan aja, kalambuai kiong itu kada apa-apa tetap hidup. Nah, bahasa bunyinya di padang rumput, di padang semak-semak yang tebal, bahasa bunyinya di bawah-bawah semak-semak itu, padahal kering gak ada bajunya, hidup padahal 4 bulan sudah kering kemarau, ada apa-apa hidupnya. Berarti itu tanda binatang hidup di dua alam, mampu di kering, mampu di air. Nah, apa nyebut kalambuai di bulu sungai. Nah, ini kalambuai itu ada amfibi itu. Nah, orang bukan itik, pesan makanan itik. Nah, termasuk kayak misalnya sifat bekicot apa segala kan, anak itu kan rasa jijik tuh, rasa menjijikkan. Bekicot dia bahasa rusungnya sifat Jepang, sati bekicot ya. Sati bekicot. Nah, jadi kan semacam ini itu termasuk binatang-binatang yang menjijikkan karena kita rasa jijik, apalagi sampai mau undang muntah apa segala memakannya, hal itu tidak dibenarkan. Nah, berarti tidak dihalal, tidak dihalalkan. Nah, kemudian kembali tadi masalah najis tadi. Jadi sesuatu yang kotor yang menegah keabsahan salat, lantaran najis di pakaian, di bawah salat, salatnya kada sah atau di batang tubuh kita, walaupun lantaran kita kada keingatan, begitu habis salat baru teringat bahwa selawar atau celana nang di bawah salat tadi keabsahan najis, salat kita terpaksa diulang. Nah, karena kita yakin bahwa pakaian yang kita bawa tadi tidak suci. Walaupun habis sudah sembahyang baru teringat, salat itu baru diulang kembali. Karena terbawa najis, padahal kan faktornya kada sengaja tadi, lantaran kada keingatan. Begitu habis baru teringat, ya diulang salatnya. Nah, ada tadi beberapa najis yang dimaafkan. Najis-najis yang baper karena sedikit. Jangan kali misalnya kan bendanya kelihatan baunya kada-ada, mata nang sigar aja kada kawa melihat, apalagi mata nang kaor. Nah, najis tapi dimaafkan. Lalat kita tahu, lalat ini kan setuju mahorong-horong najis. Lalat ini setuju hingga mampir di benda-benda yang kotor. Begitu si lalat ini masuk dalam banyu kita, ini banyu teh. Kenapa lalat masuk ke dalam situ yang kita buat? Berarti banyunya najis lah, udah tetap suci untuk diminum. Nah, memang bangkainya najis, tapi najis yang dimaafkan. Jadi airnya tetap suci untuk diminum. Malah Rasulullah itu menyuruh dalam hadis, bilang Rasul, apabila lalat itu masuk dalam minuman kamu, nyalamakan sekali, tinggalkan. Tinggal makan, baru buang. Banyunya tetap halal untuk diminum. Padahal mati lalatnya lantaran kita nyala makan tadi. Nah, tetap halal untuk diminum. Kenapa Rasulullah menyuruh menyelamatkan? Karena Nabi pada lalat itu kan dua sayap. Salah satu sayapnya itu mengandung racun, dan di sayap yang satu itu penyembuhnya. Jadi bahasa kampung tak tambah sepuhun. Jadi apa bedanya kan jatuh ke dalam air nyelamakan sekali? Karena pada sayap yang satu itu ada penawar, penyembuh daripada racun yang dibawa oleh sayap yang satu. Nah, berarti bangkai kan najis, yang najis najis, tapi najis yang dimaaf. Nah, airnya tetap suci untuk diminum. Andai kata misalnya dalam gayung, dalam baskom, tetap airnya suci untuk dibawa air wudhu, tetap suci untuk bersuci taharah. Nah, semacam itu. Nah, kemudian najis ini ada dua macam, ada ainiyah, ada hukmiyah. Najis ainiyah memang bendanya yang najis. Membersihkan najis ainiyah ini setelah benda najisnya hilang sampai sifat najisnya wajib hilang. Sifat najis, bau, warna itu sifat najis, jangan ada lagi.
biar barang najisnya kadada lagi, tapi baunya masih aja tinggal, belum diterima lagi kesuciannya. Nah, karena di dalam kita membersihkan najis ainiyah, selain bendanya sudah hilang, sifat daripada najis itu juga hilang, jangan ada bau dan warna, jangan ada lagi. Tapi hal itu cukup dengan keyakinan perasaan hati kita. Kita berbasuh bahira, mari kita basuh apa segala kan. Bila apabila sudah perasaan kita suci, langis, bersih, ya sudah. Kada disunatakan di bubuk tiakan, kalau dicium-cium pernya pulang, kada usah. Perasaan cukup. Bila rasa suci, rasa bersih, ya sudah. Nah, ada lagi najis hukmiyah. Najis hukmiyah, barangnya ada najis, tapi hukumnya sama dengan najis. Barangnya kada najis, hukumnya sama dengan najis. Nah, lalu andai kata ini kita makan, hukumnya juga haram. Andai kata kita bawa beribadah, ibadah pada harapan diterima. Nah, contohnya najis hukmiyah, barangnya suci, hukumnya sama dengan najis. Misalnya duit yang kita dapati dari jalan yang tidak halal. Nah, duit oleh perjudian, duit oleh mencontan, duit oleh menipu, duitnya ada najis. Andai kata najis, duitnya dibasuh tangan habis menjapainya, duitnya ada najis. Tapi hukum duit yang semacam itu sama dengan sama najis. Andai kita makan, kita belanjakan, kita makan juga hukumnya haram. Kita bawa beribadah misalnya, tukarakan kepakaian, bawa beribadah pada harapan makbul, pada harapan diterima. Diwakafkan, disedekahkan, kada berhasil, kada ada pahalanya. Oleh berjudi misalnya, wakafkan jasa paling. Ada nilai pahalanya, kada ada. Duit oleh mencontan misalnya kan, bisa datahakan, dia kepake miskin ke anak yatim menyedekahkan, kada ada nilai pahalanya. Nah, kenapa walaupun duitnya ini kada najis barangnya, tapi hukum barang itu sama dengan najis. Nah, itulah namanya najis hukmiyah. Nah, kada kawa disuci-suciakan, kada kawa dibebersihi. Nah, kalau najis ainiyah tadi kan bisa-bisa setelah benda najisnya hilang sampai sifat najisnya pun hilang. Nah, selain itu pula najis ainiyah ada najis hukmiyah. Ada lagi najis dalam hukum fikih yang disebut dengan najis mughallazah. Najis mughallazah ini najis yang berat. Berat najis ini. Dua macam. Babi, anjing. Kotoran-kotorannya, liurnya, peluhnya, keringatnya, apa segala, termasuk najis-najis mughallazah. Nah, tidak bisa kita suci dengan najis seperti biasa, kada bisa. Najis mughallazah ini najis yang berat. Persuciannya kayak apa? Ujar Rasulullah, apabila anjing menjilat wadah salah seorang kamu, maka basuhlah 7 kali. Salah satunya diturap dengan tanah. Biar kita lawan banyu membasuh 10 kali, 15 kali, ya kada bersih. Lamun kada ada salah satu dari besuhan lawan banyu tadi, ada yang bercampur dengan tanah. Nah, kita kada tahu, akal kita kada sampai ke sana. Kenapa? Maka dengan tanah. Biar lawan sabun, ya tetap kada dianggap suci. Paling minim 7 kali kita basuh, salah satu besuhan yang 7 ini harus ada bercampur dengan tanah. Pemulaannya kah, di tangannya kah ada ceperut tanah. Nah, itu cara penyucian najis mughallazah.
anjing menjilat piring kita. Riwayatnya itu najis mugal aja. Anjing menjilat baskom kita, najis mugal aja. Kada bisa piring itu dibasuh kayak itu aja, kada bisa. Nah, kecuali kita cari lawan tanah dulu, satu lawan tanah sekali imbah itu hanya dibasuh lawan banyu. Paling minim 7 kali basuhan, itu saking beratnya najis itu. Saking beratnya. Di Palatar. Nah. Di Palatar tapi ya. Nah. Di muka rumah kita di lantai, lantaran kada bapagar. Bangun subuh. Mah gana-gana. Dipadahakan bakas betis kucing katanya gana. Dipadahakan bakas betis kambing. Ada orang balapas kambing malam. Itu pada betis anjing hal lagi. Di bapak dicari banyu lah. Kada bisa lawan banyu haji. Salah satu pembersihnya harus ada dengan tanah. Walaupun itu tadi betisnya tadi bakas kelihatan, bakas tepinya tanah kan. Ada belang-belang tanah bakas betisnya tadi. Kita membasuhnya tetap kain pulang. Selain lawan banyu, salah satu basuhan tujuh itu ada air yang bercampur tanah. Kalau biasa di Pelatar. Jadi kayak apa caranya? Pak ambilakan lap peralin itu kan. Pajak ke tanah dulu, gisang ke tanah. Pasal digisang ke tanah. Jadi cari tanah yang suci, jam tanah najis juga kan. Ada tanah licak di rumah lumpur. Ada kan pas itu. Tiba kita amuk, bangkit langsung disanakan pas itu. Nah, disanakan ke bakas betis-betisnya tadi. Habis disapu lawan itu tadi, ya simbur lawan banyu lagi. Nah, simbur lawan banyu. Jangan sekali dua aja. Paling minim tadi kan 7 kali kita menyimbur tadi. Nah, jadi setelah belangnya hilang, kita bersihkan 7 kali dengan air. Salah satunya ada air yang bercampur dengan tanah. Kan biar lawan sabun yang ada mau suci. Lamun kada ada salah satu dengan tanah itu mugal aja tuh berat. Dari segala aja berat. Mulai peluhnya, liurnya, kotorannya kan. Sampai bekas betis-betisnya pun itu termasuk najis. Kecualinya kering. Tangan kita kering. Tubuhnya kering, kalau kita menyentuh. Itu lawan tangan. Ada hukum najis. Tangan kita kering, awaknya kering, kada hukum najis, kada usah dibasuh-basuh. Tapi kalau tangan kita basah bepaluhan, ya bayakan tentuhakan satu buah anjing, itu najis. Tangan kita ini najis. Lawan sabun basuh ya kada suci. Ya suci lawan banyu dahulu. Nah, cari tanah. Nah, untuk banyu salah satu dahulu. Dulu lawan banyu. Kan semacam itu. Kita kada tahu kenapa Nabi itu menyuruh salah satunya dengan tanah untuk membersihkan najis mugal najah itu. Kita kada tahu apa. Cuma semacam itulah perintahnya Rasul itu. Jadi sulit. Najis mugal najah ini sulit. Berat. Nah. Jadi kita hati-hati. Itu kayak langgar itu kan. Terus salat benar aku kan langgar itu berpagar. Nah. Supaya jangannya. Maka bila nyambung ya bisa naik, ya bisa masuk. Nah itu kan. Kalau dipagar. Memang ada orang yang mengatakan kada ajar itu kada termasuk nang najis senang kaya itu. Di zaman bahari panjar ada kisah dalam hadis. Nah, ketika orang itu berjalan-jalan melihatkan anjing pina kahawasan apa segala. Sekalinya diambilnya banyu lawan sepatunya. Sehingga diminum makannya ke anjing apa segala. Sepatunya dipakainya apa segala kada ada kisah membasuh-basuh. Hai. Berarti suci. Itu memang ada kisah dalam hadis masuk surga orang ini kan karena membantu si anjing kan masuk surga. Anjing sedang kehausan luar biasa. Sekalinya nya kan ada mendapati sebuah sumur, banyunya jauh di bawah. Wadah untuk ambil air banyu kada ada, terpaksa sepatu dilepas dibukakan ke banyu bawakan ke atas menobakan ke anjing. Ma anjing syukur banget terima kasih jak bahasa kita. Mati orang ini masuk surga. Ada data kisah masalahnya membasuh sepatu macam-macam, maka bakas diinum anjing tadi. Memang hadis itu ada. Nah, itu kejadian bukan di zaman Nabi Muhammad. Itu kejadian di zaman nabi-nabi umat yang dahulu. Syariat umat bahari itu dengan umatnya Rasulullah ini kada sama. Kada sama. Nah, ada lagi dalam hadis, orang memadahkan kada dan najis anjing mugal najah, kaya itu biasa juga. Kada mugal najah.
Karena suatu saat dia ada anjing masuk ke masjidnya Rasul. Tapi terus anjing ini masuk ke masjidnya Rasul apa segala, anjing ini kan keluar Rasulullah kada nyorok membesuk. Kalau tadi disiram masjid ini kada juga. Kenapa? Maka Rasulullah kada menyorok, berarti kada najis, sedang najis. Barangkali inya kan masuk, kakinya ini kan kering, tanahnya kering, apalagi di Arab jarang hujan, tanahnya kering, kakinya kering, babakas pun kada ada di lantai. Berarti kada termasuk najis di situ, lalu kada disuruh Rasulullah membasuh. Nah, lantainya kita, tanah kita licak, inya bejajak di tanah nang lumpur nang licak, bawanya kapalatan, apa ditipakan, itu kan nampak, basah, bakasnya. Kalau itu kada. Nah, jadi berarti kan termasuk najis muwala muhandas. Najis yang berat. Nah, anjing, babi itu berat najisnya. Nah, jadi kalau kita di rumah itu jangan sembarangan ambak wadah-wadah. Nah, jangan pati di luar-luar kandang, luar pagar. Karena yang kayak kondisi bagi jalanan malam, jauh banget bagi jalanan. Nah, masuk kapal lapar kita. Wadah-wadah ada bisa dijilatnya apa segala, apalagi bekas makan apa-apa kacar itu juga menjilat-jilat lantainya itu. Nah, apabila misalnya kita melihat di sana itu bekas-bekasnya ada di lantai apa segala, wajib kita suci, wajib kita basuh. Salah satu dari basuhan yang tujuh itu ada air yang kita campur dengan tanah. Najis bukan najis berat. Dua macam, kurang dari anjing atau batu. Nah, jadi semacam itu. Nah, kita terkadang lawan orang tetangga mengkait itu bukan tidak sejukan, ya kita akur aja, bukan jadi masalah. Cuma terkadang itu pak, nya kada di kurungnya, ini malam-malam di atasnya itu terkadang itu yang kita sulit itu, jadi terpaksa kita berhati-hati di pagar ke aparatur apa segala. Kita melarang kan kada mungkin, karena itu memang sudah menjadi kebiasaan mengkait. Ya kita itu hati-hati. Peratar di pagar apa segala. Ada kalau misalnya lawan papan mamagar barangnya lawan mami lawan mami jurai. Nah, supaya jangan masuk. Nah, karena apabila ada kelihatan bekas tapak-tapak kakinya itu termasuk najis bukan aja. Kita sulit membersihkannya. Kayak kata hayam apa segala zaman haji tiba dibuang kayak hayamnya dibasuh, apabila hilang baunya warnanya ya sudah bersih. Kalau itu kada bisa. Nah, jadi najis tadi semacam itu. Nah, jadi sesuatu yang kotor yang menegah sahnya sholat itu najis. Nah, kemudian tadi ada najis tu'ainiyah, memang bendanya yang najis. Ada lagi najis hukmiyah, bendanya suci tapi hukumnya sama dengan najis. Kemudian najisnya ada lagi termasuk najis yang berat, yaitu najis mughallazah, tidak bisa kita bersihkan kayak najis-najis biasa. Nah, membersihkan najis mughallazah ini, najis yang berat ini, kita basuh dengan air 7 kali bilang Rasul. Salah satu basuhan yang 7 itu ada memakai tanah. Nah, pakai tanah. Jadi bahasa kampung disatru dahulu. Nah, disatru, imba disatru hanya bersih. Cuma dua macam aja. Anjing dan babi. Nah, selain itu tidak najis mughallazah. Ayam macam-macam tidak termasuk najis mughallazah. Kayak kucing biasa, kami kucing kada masuk itu semua saja. Nah, kemudian najis-najis itu tadi kan apabila kita makan haram hukum. Nah, berdosa makan najis. Kemudian apakah binatang yang itu berjalan tarung termasuk najis kada boleh dimakan dah? Binatang ini ada yang halal, ada yang haram. Yang halal tadi, yang haram adalah binatang-binatang bangsa unggas yang mempunyai cakar yang tajam. Kemudian bangsa binatang kaki empat yang mempunyai taring atau siung, itu juga tidak dihalalkan. Amfibi juga tidak dihalalkan. Kemudian binatang yang menjijikkan juga tidak dihalalkan. Kemudian ada lagi binatang itu tidak mempunyai siung, tidak mempunyai kuku, tapi kenapa tidak dihalalkan untuk dimakan? Karena binatang itu dilarang oleh Rasulullah untuk membunuhnya, semacam himar, bagal, apa segala. Ada juga di antara bangsa burung, adalah tuh sejak burung kokok. Nah, itu tidak mempunyai kokok apa segala, kok tajam, tapi kenapa dilarang? Karena binatang itu dilarang oleh Rasulullah untuk membunuhnya. Ada sejenis bangsa burung, semacam itu.
Nah, Bapak Saudara sekalian yang ulun hormati, ini dahulu uraian-uraian kita. Jadi kita jangan terbawa-bawa lah. Ya, wayah ini apalagi kakan-kakan kita ini bisa umpatan. Melihat orang pindah memakan-makan, ini memakan juga umpat. Nah, ini masalah hal-hal pada tahu. Nah, tadi ini sama aja nyamannya. Nah, kita ya, yang terbawa-bawanya maksudnya itu ya semacam itu lah. Kurang menyati. Ya, umpat juga memakan. Nah, itu. Tapi kodok ya. Tapi kodok. Tapi bekicot apa segala. Nah, Bapak sekalian, ini dulu urayar kita. Kita sudahi ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh. Min ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hajja jam'an marhama wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan na'asuma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa umran tawila wa waladan salihan. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah. Inna taqabbalallahu minkum.